Penyebabnya itu kemungkinan Pak, karena saya mendengar informasi dari Iis kemarin, Jamal itu udah merencanakan mau bunuh diri. Nah gitu. Terus dijawab sama Iis, jangan bunuh diri di sini, di tempat, cari tempat lain aja gitu. Ya kemungkinan itu udah direncanakan Pak, Jamal itu mau bunuh diri di rumah ini. Di rumah ini. Cuman Iis dipegangin sama Jamal gitu. Oh jadi nggak bisa keluar, disekap ya, disekap di dalam kamar sama anaknya. Alasan bunuh dirinya itu karena dia banyak kasus di utang piutang di tempatnya sana Pak, di Depok.